Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada channel Hiton Taufik. Baiklah sahabatku, kita berdoa selalu. Insyaallah pada tahun 2021 ini dan seterusnya dan selanjutnya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya berlimpah berkah dan sejahtera selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan sahabatku momen-momen terbaik Taekwondo Kresi Prima. Alhamdulillah sahabatku, masih kita saksikan beberapa momen terbaik meraih juara umum Taekwondo Kresi Prima. Berhubungan dengan backsound dari video konten kali ini adalah best moment Dirgahayu kedua Taekwondo Kreasi Prima. Sejahtera dan jayalah selalu. Jargon kami diantaranya bismillah, kita utamakan adab yang baik adalah akhlak mulia, cerminan hati yang bersih. Dan kita dukung UNJ untuk mendapatkan akreditasi terbaik APT. Kita juga berdoa bismillahirrahmanirrahim Dirgahayu Taekwondo Kresi Prima yang kedua, insyaallah semakin solid, semakin banyak prestasinya, rezekinya berlimpah berkah selalu dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Masih kita saksikan sahabatku momen-momen terbaik meraih prestasi dengan atlet terbaik dan juga juara umum dari Taekwondo Kreasi Prima. Semua prestasi merupakan hasil kerja keras, keringat, dan air mata dari kami bekerja sama dengan para atlet, orang tua, dan pelatih. Insya Allah Taekwondo Kresi Prima akan semakin solid dan terus berprestasi. Juga insya Allah semakin sejahtera selalu. Barakallahi fikum. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabatku, sambil menyaksikan video kali ini, kami mohon kerjasamanya untuk like, share, dan komentarnya pada konten Hiton Taufik Channel kali ini. Atas dukungan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon ditonton dengan durasi full. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sahabatku masih menyaksikan video ini. Selanjutnya sahabatku, kita saksikan beberapa sertifikasi Taekwondo dari saya Hiton Taufik. Alhamdulillah sahabatku, kita saksikan beberapa piagam sertifikat kepelatihan dari saya Hiton Taufik dari tingkat Kota Madya, provinsi, nasional hingga internasional. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami dan semua. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Hiton Taufik dan Pak Kukiwan, pelatih Taekwondo. Kami juga Taekwondo Kresi Prima menerima anggota baru dengan jadwal latihan setiap hari Selasa dan Kamis malam di gedung KNPI lantai 2 Jalan Balap Sepeda Vedrum Rawamangun, Jakarta Timur. Pada jam jadwal latihan
pukul 19.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Taekwondo Gresi Prima diantaranya meraih trofi juara umum 3 Piala Menpora detik ketiga pada tahun 2019 di Gor Popki Cibubur. Kemudian meraih juara umum 2 Kadet Premier League Student Taekwondo Championships se-Indonesia pada tahun 2019 di Gor Ciracas, Jakarta. Program wajib rutin Taekwondo Gresi Prima diantaranya adalah Jambore Taekwondo Gresi Prima atau biasa disebut dengan Gasuku Taekwondo yang kami adakan satu kali dalam setiap tahunnya. Adapun program Jambore Taekwondo Gresi Prima atau Gasuku berisikan acara-acara yang sangat seru dan menarik, merupakan momen atau acara yang sangat ditunggu seluruh taekwondoin antar bajang Taekwondo Gresi Prima. Berisikan agenda acara latihan gabungan bersama seluruh taekwondoin Gresi Prima se-DKI Jakarta, merupakan forum komunikasi atau ajang silaturahim sesama taekwondoin Gresi Prima dengan orang tua juga, kemudian para pelatih, para senior dan juga pengurus dari Taekwondo Gresi Prima. Dengan acara-acara yang sangat menarik diantaranya latihan gabungan baik teknik atau fisik, kemudian acara safari malam, kemudian ada api unggun, selanjutnya senam aerobik fun pada pagi harinya, kemudian acara fun games, kemudian ditutup dengan upacara penutupan dan doa bersama pada upacara penutupan Jambore Taekwondo Gresi Prima. Taekwondo Gresi Prima membuka program pelatihan khusus prestasi baik untuk sertifikasi piagam JAPRES atau program jalur prestasi untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah tingkat berikutnya. Insya Allah kita juga Taekwondo Gresi Prima membuka untuk jalur prestasi SKO Ragunan dengan ketentuan yang sangat ketat dan terikat. Untuk meraih prestasi terbaik, meraih jalur prestasi ke sekolah SKO Ragunan. Dan kita saksikan juga program UKT atau ujian kenaikan tingkat yang biasa Taekwondo Gresi Prima diadakan 2 kali dalam 1 tahun.
Alhamdulillah, pada tahun 2019 kami Taekwondo Presi Prima meloloskan 6 atlet menjadi atlet POPB di Dispora DKI Jakarta. Dan saya juga lolos sebagai pelatih dari POPB Taekwondo DKI Jakarta pada tahun 2019. Dan hingga pada tahun 2020, Taekwondo Presi Prima meloloskan kembali 3 atletnya sebagai atlet Taekwondo POPB DKI Jakarta pada tahun 2020. Demikianlah video konten Hilton Taufik Channel kali ini, dan terima kasih bagi sahabatku yang sudah menonton dengan durasi full. Insyaallah kita berjumpa lagi pada konten Hilton Taufik Channel yang berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki berlimpah berkah dan sejahtera. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.